79 tahun pengabdian bukanlah waktu yang singkat. Gua perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Sejarah panjang, kontribusi TNI bukanlah hanya melalui operasi militer untuk perang saja, tapi juga dalam operasi militer selain perang. Seperti penanggulangan bencana alam, pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia, serta tugas-tugas operasi militer selain perang lainnya. Suatu tantangan tugas yang menuntut kita harus bekerja keras dan tanpa pamrih. Saya bangga sampai dengan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga. Hal itu merupakan bukti nyata atas pengabdian dan kerja keras prajurit TNI, serta kemanunggalan TNI dengan semua komponen masyarakat dan sinergitas TNI Polri yang selalu terjaga. Menjaga kepercayaan tersebut dengan terus meningkatkan profesionalisme, responsif, integratif, modern dan adaptif di tengah kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis dengan perubahan yang sangat cepat. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, serta menjadi perisai penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai, atas nama seluruh keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan, dan kebersamaannya, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada TNI. TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, dan demi kepentingan rakyat. Dirgahayu TNI.